Dalam hal ini Natasha Wilona dan Stefan William masih kompak walaupun sudah tak pacaran. Saat Natasha Wilona menjadi bintang tamu di YouTube channel milik Rima Gembala Official, Natasha Wilona sempat ditanya soal sinetron apa yang paling berkesan untuk Natasha Wilona yang pernah ia bintangi. Jawaban Natasha Wilona adalah Anak Jalanan. Ketika ia berpasangan dengan Stefan William, Wilona menganggap bahwa sinetron Anak Jalanan adalah titik balik kesuksesannya dalam karirnya menjadi artis sinetron. Bahkan, perannya Reva dan Boy yang diperankan oleh Stefan William sampai sekarang masih dikenang oleh para fans Anak Jalanan dan masih dirindukan sampai sekarang. Bagaimana dengan Stefan William? Ketika menjadi bintang tamu Boy di channel YouTube miliknya, Stefan mendapat pertanyaan oleh Boy pada saat apa Stefan merasa paling booming. Stefan William dengan cekatan menjawab, Anak Jalanan. Stefan sangat bersyukur atas diberi kesempatan emas dalam karirnya di Anak Jalanan oleh Tuhan. Stefan pun sampai tak mau menyanyiakan kesempatan tersebut dan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Ternyata jawaban Stefan dan Natasha Wilona kompak bahwa Anak Jalanan adalah sinetron yang paling berkesan buat mereka. Tak hanya buat mereka saja, mungkin para fans Stefan maupun Wilona juga akan sependapat bahwa dari sekian banyak sinetron yang Stefan William dan Natasha Wilona bintangi, hanya Anak Jalanan yang paling berkesan dan paling membahana. Kebumingan Anak Jalanan serta couple Boy dan Reva masih belum ada tandingannya sampai sekarang. Bagaimana pendapat kalian?